baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa harus melihat apa penyebab dari pelaku melakukan tindakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa korban sebegitu mudahnya dijerat oleh pelaku? Ini tidak bisa diabaikan. Untuk menambahkan, ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak pasal Undang-Undang 35 tahun 2000 kemarin 2017 karena Perpu ya. Jika korbannya lebih dari satu bisa dihukum seumur hidup dan tambahan bisa dikebiri. Artinya pengadilan sudah memutus dua, seumur hidup dan kebiri. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai ini. Psikolog anak di UPT P2 TP2A, mungkin sebelumnya P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu lembaga di bawah Pemda DKI Jakarta yang memang kami fokus menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak. Anak jadi korban, nanti di kemudian hari bisa menjadi pelaku gitu ya. Kita juga harus berhati-hati untuk mengungkapkan statement-statement seperti ini. Kenapa? Karena memang takutnya ini jadi prejudis gitu ya. Jadi artinya masyarakat menilai bahwa oh ini korban nih nanti jadi pelaku, sehingga itu yang membuat keluarga masyarakat semakin khawatir untuk mengakses bantuan. Bagi masyarakat yang ingin meminta bantuan pemulihan psikologis itu bisa mengakses layanan kami di hotline 0813 176 176 22.